dia ngegentayangin orang-orang yang selama ini dia benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Kembali lagi jumpa dengan Mas Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series. Di adegan berikutnya guys, kita bakalan disuguhkan dengan akad nikah dan pernikahan Atar dan juga Madina. Dan tentunya ada yang tidak suka dengan si Oncom Armando guys. Waduh, seru banget ya tentunya. Armando tentunya lari ke birit-birit saat ada halusinasi Armando melihat sosok seorang Argadana. Lalu bagaimana dengan Atar nih guys yang akan menyelenggarakan pernikahannya dengan Madina? Apakah Madina dan juga Atar bisa menikah? Pasalnya saat ini Zidan sudah ada di Love Story The Series. Dan pada akhirnya Argadana menghantui si Oncom Arman, hingga Arman lari ke birit-birit hingga gak ketulungan lagi tuh guys. Dan pada akhirnya Arman masuk ke liang lahat. Arman saking ketakutan, Arman pun langsung lari ke arah kuburan hingga tidak sadar bahwa lubang yang ia lompati tersebut adalah lubang kuburan. Dan berkemungkinan guys, Argadana yang saat itu memang sudah berada di Indonesia. Argadana liburan ya guys. Nah guys, nanti bisa dikasih cuplikan videonya bahwa Argadana sedang di Amerika Serikat ya. Nah guys, sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys. Dan di mana guys, kita juga bakalan disuguhkan dengan Kendra Wilantara yang bakalan mendapatkan penyakit ya. Tentunya Ken mendapatkan penyakit tipes hingga saat itu Ken harus dilarikan ke rumah sakit. Dan tentunya Maudie begitu sangat sedih dan sangat khawatir banget ya dengan keadaan Kendra Wilantara yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya guys. Dan mudah-mudahan Ken bisa secepatnya sembuh ya. Nah guys, seperti biasa Mas Mimin ingin absen dulu nih kalian penggemar sinetron Love Story The Series. Dari daerah mana aja silahkan absen di bawah kolom komentar ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Karena di isi video ini Mas Mimin membahas trailer untuk episode nanti sore, juga membahas prediksi untuk episode berikutnya. Di episode berikutnya guys, Argadana yang menampakkan diri di depan si Arman. Tentunya Arman yang saat ini benar-benar begitu sangat takut dan lari ke birit-birit. Saking ketakutannya, Arman sampai-sampai mulai ngeles lagi tuh sama istrinya sendiri yaitu si Emily. Lagi dan lagi Arman mulai ngeles kepada Emily bahwa Argadana tersebut memang mempunyai masalah dengan Arman. Arman yang saat itu tidak ingin dikalau Emily curiga, karena Arman memang benar-benar orang yang begitu sangat licik dan sangat membuat Argadana begitu kesal kepada dirinya. Dan kita doakan dulu ya buat pemain dan para kru sinetron Love Story The Series-nya ya guys, agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Dan
Dan kita doakan kedepannya sinetron Love Story The Series bisa bertengger di rating nomor 1. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah guys, jangan lupa juga ya untuk dukung terus channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya Para Tetangga. Dan tentunya di adegan berikutnya, Arman yang begitu bakalan sangat-sangat terkejut sekali tuh guys, dimana pada akhirnya Argadana muncul di hadapan si Oncom Arman. Dan pada akhirnya Arman yang saat itu ketakutan sekali, hingga pada saat itu Arman yang hilang kendali. Hingga saat itu Arman harus lari terbirit-birit sambil terkencing di celana. Hingga Arman saat itu tidak sadar bahwa dirinya tersebut sudah lari ke arah kuburan. Dan hal tersebut membuat Arman yang langsung lari ke arah kuburan dan langsung lompat ke lubang liang lahat yang sudah dibuat oleh orang. Dan pada akhirnya Arman saat itu harus masuk kuburan. Dan pada akhirnya Arman harus terkubur hidup-hidup. Lalu bagaimana kisah keselanjutannya? Untuk tahu alur cerita keselengkapannya, terus saksikan dan terus tonton sinetron Love Story The Series tentunya yang tayang hanya di SCTV. Satu untuk semua, tentunya pada pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat.